Ada yang 5 bulan, ada 6 bulan. Sebab tu mengambil kira 6 bulan, ada kemungkinan kehidupan berlaku bila dia lahir. Dalam keadaan Allah jadikan kehidupan yang luar biasa ini, Allah kaitkan bahawa inilah penciptaannya. Daripada air mani kita yang hina, kita air mani hina, kita menjadi makhluk yang Allah muliakan. Bila Allah sebut dalam keadaan Allah muliakan, and dalam keadaan Allah naikkan kita, dalam erti kata dalam surah At-Tin Allah menyebut, and laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian, dengan sebab bila mana air mani itu faham konsep hamba tu tadi. Faham deh? Jadi Allah angkat dia. Bila Allah angkat hamba ini, and kerana dia memahami mengenal Tuhan, dia boleh mengatasi malaikat. Dari sudut kemuliaan malaikat itu setara, plato, statik, dia tidak berubah. Tetapi manusia yang beriman, bertakwa, dia boleh mengatasi malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia tidak berfungsi di atas sifat kemanusiaannya, kerana hatinya buta itu tadi, hatinya buta, mata hatinya buta, basirahnya buta, dia boleh terjun menjunam lebih bawah daripada binatang, lebih rendah daripada anjing dan babi. Wa na'udzubillahi min dhalik. Allah sebut dengan perkataan bal hum adal, bahkan mereka lebih rendah, lebih hina daripada binatang yang melata di atas muka bumi. InsyaAllah kita akan bincang nanti. Lalu dalam keadaan ini kita kena lihat, di antara dua perkara ini, unsur mana yang kuat? Unsur yang kedua, iaitu unsur rohani yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu tadi, yang mana kemudian dia mempunyai kaitan, kata Imam Al-Ghazali, dengan hati yang ini jasmani. Maknanya dia ada hubung kait dengan hati yang jasmani, yang darah tadi, daging yang seketul itu. Hati yang halus itulah hakikat manusia. Itu dia. Maknanya yang hati yang roh itulah hakikat manusia yang sebenarnya. Dialah yang mengetahui, yang mengerti, yang mengenal diri manusia. Dialah yang diajak berbicara. Ia dia yang diseksa, yang dicela dan yang dituntut. Lalu kesimpulannya, kesimpulan pertama pengertian hati, iaitu hati ataupun qalbun itu yang zahir, ia segumpal darah sebesar tangan yang terletak dalam dada sebelah kiri. Hati ini merupakan anggota tempat mengisi dan mengepam darah ke seluruh urat saraf manusia. Jadi yang kita nampak yang daging seketul itu, itulah jantung, itulah hati yang kita sebut hati yang zahir. Kerja dia mengepam darah ke seluruh urat-urat saraf manusia yang menyebabkan ada kehidupan bila sampai kat tangan. Kalau tak sampai, kencing manis, jadi mati, potong tangan. Kaki tak sampai, mati, potong kaki. Bila semua tak sampai, potong kepala, tuan-tuan. Ini tanggungjawab hati pada zahirnya. Kemudian hati ini boleh dilihat, disentuh, dipotong oleh pisau. Hati ini akan hancur, busuk dan berulat bila mana manusia mati. Hati ini terdapat pada semua haiwan yang tidak berakal dan ianya tidak ada nilai pada pandangan Allah Ta'ala. Hati ini hanya memberi manfaat kepada kehidupan dunia semata-mata, tidak ada nilai untuk kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Allahu Akbar, Subhanallah. Dalam perbincangan ini, Imam Al-Ghazali kata, hati yang kita duk sayang sangat, yang kita kata kena buat bypass, yang kita kata kena buat pembedahan jantung, tersumbat, kena pasang stent, hati itu hakikatnya tidak ada apa-apa makna dalam kehidupan akhirat. Kerana dia akan busuk, dia akan mati, dia akan masuk bersama mayat yang mati ke dalam kubur, akan ditanam, dia tak ada nilai. Sedangkan kalau tak ada hati, kita pun mati. Tapi pada pandangan Imam Al-Ghazali, tak ada nilai apa pun dibandingkan dengan nilai hati yang halus, nilai yang kedua. Sebab itu, kesimpulan hati bagi pengertian hati yang kedua, yang kita panggil rohaniah itu, hati atau qalbun yang batin, iaitu hati yang halus, yang seni, yang tak dapat dilihat oleh mata kasar, tak dapat disentuh oleh tangan, tak dapat dipotong oleh pisau, namun hati ini dapat dirasa oleh penyaksian dan pengakuan batin kita sendiri tentang kewujudan hati tersebut. Dan hati yang halus tu tadi, unsur yang kedua yang kita panggil roh, itu yang penting. Itu yang duduk, letak, menumpang dalam hati yang kita panggil pusat pentadbiran. Itu yang kita panggil takwa. Sebab itu Nabi kata, at-taqwa hahuna. Takwa di sini.
Takwa bukan di restoran at-taqwa. Takwa bukan duduk di jalan at-taqwa. Takwa bukan duduk di masjid at-taqwa. Takwa duduk di sini. Duduk dalam jantung tu tadi, dalam hati yang hitam tu tadi. At-taqwa hahuna. Sebagaimana hati jantung yang zahir itu kalau tak berfungsi, jasad mati. Begitu juga and hati pada pandangan yang halus itu, roh itu, kalau tidak berfungsi, dia juga mati. Dan matinya lebih teruk daripada jasad. Kalau orang tak makan, mati. Kalau orang tak makan rohaninya, bukan saja mati kat dunia, dia akan masuk dalam neraka Allah. Pernah orang kata, "Ustaz, hebat masjid saya, Ustaz." Kenapa hebat? Sebab ada kuliah maghrib sebulan 3 kali, 5 kali, hebatlah. Saya nak sebut tuan-tuan, boleh tak tuan-tuan makan nasi 5 kali sebulan? Boleh tak? Ada boleh jawab? Boleh. Boleh apa, Ustaz? Boleh mati. Kita ni jasad, tak makan nasi 5 kali sebulan, mati tuan-tuan. Kalau 5 kali saja makan, mati kita. Begitu juga hati kita mati bila kuliah kita 5 kali je sebulan. Sebab sebagaimana perlunya jasad kepada makan, hati juga perlu kepada makan. Tu yang Allah jadikan dia solat 5 kali sehari semalam. Sebab Allah tahu orang KL makan 10 kali sehari semalam. Lalu dijadikan sembahyang kita 5 kali sehari semalam untuk mencuci hati kita. Agar dia mendapat makanan yang seimbang. Sebagai mendapat makannya yang zahir dalam keadaan yang seimbang. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jadi renungan hati ni tuan-tuan, kesimpulan kita nak faham hati kita yang kita nak jaga ini. Kesimpulannya, hati ni dengan pengertian yang kedua, inilah yang mesti dipahami oleh setiap insan untuk menjadikan ia hati yang berzikir. Hati yang sentiasa menyebut dan mengingati Allah yang Maha Pencipta. Di sini bermula segala ketenangan, keamanan, kebahagiaan dan 1001 keindahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi di sini kalau dia sehat, hati yang bersifat rohani, dia akan jadi sehat pada lainnya. Sebab itu setiap hari Jumaat kita akan baca surah Yasin ayat 77. Kita akan jumpa dengan satu ayat yang berbunyi, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia itu melihat, kata Allah, daripada mana aku ciptakan mereka? Daripada air mani yang hina. Kemudian dia menjadi penentang yang nyata. Dan sebab itu sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, sebab itu anak kita dalam tempoh sekarang ni, kalau kita bagi dia makan, tuan-tuan, orang kafir bagi makan lagi baik daripada kita bagi makan. Dia bagi makan lebih hebat daripada kita. Cuma orang kafir tak boleh beri makanan hati. Sebab tu bila mana anak kita gajinya besar. Sebab apa? Duitnya banyak. Dia bagi kita ribu-riban. Bila hati dia kotor, dia pandang mak dia macam lipas. Itu yang tertendang ayah dia, tendang mak dia, hina ayah dia. Sampai dekat Malaysia ni kapak kepala ayah, kapak kepala mak, tikam mak dengan pisau. Kenapa? Dia jadi benda. Dia jadi fizikal, jasad tu tadi, unsur jasad. Dia tidak jadi unsur roh. Sebab jasad ni kita makan, tak lama dia pergi ke jamban tuan-tuan. Makan sepinggan RM1,000, lepas 3 jam ke jamban tandas. Tetapi roh dia naik ke atas. Allahu ya Allahu ya Allah. 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 Allahu ya Allah. Dua meninggal. Ada